Peninjau Raimuna Nasional 12 tahun 2023 merupakan perseorangan atau kelompok yang ditugaskan oleh instansi atau lembaga dan organisasi baik dari gerakan pramuka atau non-gerakan pramuka yang bertugas melakukan peninjauan kegiatan Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Adapun syarat dan ketentuan serta prosedur untuk menjadi peninjau yaitu melakukan pendaftaran peninjau secara online melalui Pranala bit.ly/peninjau-rainas12. Akses masuk bumi perkemahan dan geraha wisata Pramuka Cibubur Jakarta Timur bagi peninjau Raimuna Nasional 12 tahun 2023 akan diberikan hanya dalam 2 sesi dan batasan kuota dengan aturan sebagai berikut. Sesi 1 pada pukul 7 hingga pukul 12. Sesi 2 pada pukul 12.30 hingga pukul 18. Tanggal 14 Agustus panitia menyiapkan kuota untuk 200 orang hanya pada sesi 2. Tanggal 15 Agustus panitia menyiapkan kuota untuk 250 orang pada sesi 1 dan 300 orang pada sesi 2. Tanggal 16 Agustus panitia menyiapkan kuota untuk 250 orang pada sesi 1 dan 300 orang pada sesi 2. Tanggal 17 Agustus panitia menyiapkan kuota untuk 200 orang hanya pada sesi 2. Tanggal 18 Agustus panitia menyiapkan kuota untuk 250 orang pada sesi 1 dan 300 orang pada sesi 2. Tanggal 19 Agustus panitia menyiapkan kuota 250 orang pada sesi 1 dan 300 orang pada sesi 2. Tanggal 20 Agustus panitia menyiapkan kuota 250 orang pada sesi 1 dan 300 orang pada sesi 2. Setelah melakukan pendaftaran secara online pada Pranala, peninjau diwajibkan melakukan registrasi ulang secara langsung di pos protokol Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Saat registrasi ulang secara langsung, peninjau wajib menunjukkan sertifikat vaksin booster dan menukarkan kartu tanda penduduk dengan ID card visitor yang harus digunakan selama berada di bumi perkemahan. Bagi peninjau yang berkelompok atau rombongan, registrasi ulang dapat dilakukan oleh satu orang perwakilan kelompok atau rombongan. Peninjau harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku selama berada di bumi perkemahan dan geraha wisata Pramuka Cibubur Jakarta Timur pada kegiatan Raimuna Nasional 12 tahun 2023 yaitu tidak diperbolehkan menginap dan membangun tenda jenis apapun selama berada di bumi perkemahan dan geraha wisata Pramuka Cibubur Jakarta Timur. Tidak diperbolehkan mengganggu aktivitas kegiatan Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Tidak diperbolehkan memasuki area tapak perkemahan kecuali membawa surat tugas dari instansi atau lembaga dan organisasi pengutus dan membuat surat permohonan surat izin memasuki perkemahan dari bidang protokol dan upacara Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Tidak diperbolehkan membawa dan melakukan penyambungan listrik dengan jenis apapun. Apabila terdapat kelompok atau rombongan dan perorangan yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan serta prosedur sebagai peninjau Raimuna Nasional 12 tahun 2023, maka akan dilakukan penertiban sebagaimana mestinya.